Nama saya Aiman Ikwan bin Amar. Saya ini dibesarkan oleh keluarga yang kecil. Bapa saya pun dulu seorang chef. Tapi bapa saya dah meninggal akibat keracunan makanan. Sekarang ni tinggallah saya dengan mak saya. Letak situ. Awak boleh tolong orang-orang yang kat belakang sana eh? Baik. Tetapi di sebalik kejayaan saya ni ada seorang mak yang terlalu overprotective. Jom mak hantar sampai depan kelas. Tak apa mak. Malulah Aiman nanti. Malu apa bosku? Kamu ni kan kecil lagi. Mak, Aiman dah form 5 tau. Nanti kawan-kawan Aiman ejek lah. Siapa ejek Aiman? Mel sini mana pun. Tak apa mak. Aiman dah lambat dah ni. Aiman gerak dulu eh. Nah. Assalamualaikum. Assalam. Elok-elok belajar. Hai, anakku kena buli. Memang nak kenalah budak-budak ni. Ya Allah. Awak ni buat apa kat sini? Terkejutlah saya. Tu bukan buli lah. Ini kan sekolah. Ejek-ejek tu benda biasa. Apa yang biasa? Itulah orang sekarang. Dia anggap benda buli-buli ni benda normal. Benda yang selalu orang buat. Tak elok tau tak? Saya tak boleh lah. Saya kena protect anak saya. Habislah budak tu. Aduh, alamak. Mak tak berkankan sudu lah pula. Dek, sudunya jatuh. Mati. Terima kasih. Sama-sama. Budak tengah. Apa ni bang, tengah-tengah? Saya ada nama lah. Nama saya Aiman. Ada nama? Ada lah. Bak duit kau? Aiman kan tak kisah. Ejik. Yelah, dia kena buli. Dia pergi dah tolong Aiman. Sabarlah, nak tolong lah ni. Apa ni bang, buli-buli? Tak boleh. Ni duit saya lah. Apa ni bang, buli-buli? Aku buli kau ke? Buli lah tu. Bak duit. Aku tak buli pun. Aku pinjam je. Nampak kau. Apa ni? Pasal pembuli nama Leman tu, saya betul-betul tak suka dan dengan si Leman tu. Dia ingat dia gangster ke? Dia tak tahukah ada orang yang lagi gangster daripada dia? Mak saya. Banyak orang mandi berenang, tidak fikir kapannya karam. Banyak orang mencari senang, tak fikir halal dan haram. Apa benda ni ah? Kau siapa? Melawan. Ambil benang berwarna merah. Benang diambil di bawah kawah. Jadi orang jangan suka marah agar tak cepat jadi arwah. Kan aku dah kata Al-Fatihah dibaca. Saya harap budak Sileman tu okeylah. Apa? Ingat ceritanya habis kat sekolah je ke? Tak. Ada lagi. Bang, makan lagi bang. Tambah lagi. Mak, abang rasa kan abang nak sambung belajar lah? Nak sambung belajar? Tak apalah. Kalau itu yang terbaik untuk anak kita, biar je lah dia. Saya ni bukannya apa. Saya cuma risau. Dia ni adalah satu-satunya anak kesayangan saya. Kalau anak kesayangan, biar. Biar dia pilih apa dia nak jadi. Tapi... Mak, mak cakap dengan siapa mak? Tak ada siapa lah. Boleh tak nak sambung belajar? Nantilah mak fikir. Nak ambil kau siapa budak ni? Alang gas. Kita legam anak aku nanti. Hotelan? Hospitality. Boleh masak-masak. Bang, sekejap. Ada apa mak? Bolehkah abang sambung belajar? Boleh. Abang ambil kos masak-masak eh. Boleh jadi macam bapak. Masak-masak? Aduh mak, tak sok lah. Bagilah abang kebebasan untuk abang pilih kos yang abang nak sendiri. Takpelah,
kalau tak nak. Eh, yelah. Abang ikut Mak. Kalau macam ni, Mak restu. Hei, masak-masak. Bolehlah masak-masak. Chef 1 ni, Chef 2. Bolehlah jadi Chef 2 pun Chef 2 lah. Abang, Abang betul ke nak tinggalkan Mak? Betul. Abang nak berjaya. Abang tak nak harapkan Mak je. Ni demi masa depan Abang. Okay, Mas, yuk. Hai, awak dah baru ke sini? Nama saya Dania. Saya Iman. Tak apa makcik. Makcik jangan risau. Saya akan jaga anak makcik. Jomlah kita masuk dalam. Ya. Pergi, pergi, pergi. Bye makcik. Bye Mak. Assalamualaikum. Salam. Buat apa ni nak? Nak tolong? Boleh? Tolong ambilkan cream cheese dekat dalam tu. Cream cheese. Cream cheese. Ya Allah, anak aku belajar. Buat cream. Assalamualaikum, Cik. Alah, sambung belajar je pun. Ya Allah. Nama saya Aiman. Siapa? Saya Aiman. Saya. Ambilkan tu. Tu. Ambilkan ni ke? Mana? Aduh. Eh, kita dah nak kita. Nantilah. Cepat. Sabarlah. Tolong. Tolong. Ish. Tadi kenapa kacau dia? Alah, pendek ni lah. Dah jom. Cepat. Cream cheese. Tak ada. Cream cheese tak ada. Sampailah. Ha, tu dia datang, dia datang. Eh, kau kenapa kacau si Aiman tu? Saya gurau je dengan dia. Gurau? Eh, kalau aku cabut bisnes kau, aku buat kek, aku sumbat dengan kau. Aku tahu, eh. Tak. Sedang ni tak kacau dekat sana. Macam itulah. Bagus. Jangan cakap. Kan? Ha, begitulah ceritanya. Nampak tak wanita cerita dekat Kesha tu? Ha, itulah Mak tanya. Walaupun saya dah kerja, dah ada bakery sendiri, dia tetap ikut saya. Anak Mak lah katakan. Aduh. Mak. Eh, kenapa? Tu tu ya. Tu kau takkan balik pintu benda nak kami macam itu. Tu, dah ni jangan main. Banyak orang susah mencari senang. Sekejap. Ambil benang berwarna merah. Benang diambil di bawah kau wajah dia orang yang suka marah. Ambil benang berwarna merah. Benang yang diambil di bawah kawan. Ambil benang di bawah merah. Eh? Di bawah merah? Kenapa nak ambil kat bawah merah? Sekejap. Bagi aku ready. Ambil benang berwarna merah. Benang diambil di bawah kawah. Jadi orang jangan suka marah agar tak cepat jadi arwah.